Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau dilihat dari background ini, bisa ditebak gue lagi ada di mana? Sekarang gue lagi ngerjain project Bank Mandiri, di mana di Bank Mandiri itu dia punya namanya Mandiri Club. Mandiri Club ini adalah sebuah, kalau gampangnya, ekstrakurikulernya di Bank Mandiri. Nah, dia punya kepengurusan dan hari ini gue lagi pegang inaugurasi pengurus pusat Mandiri Club tahun 2021. Ini setupnya keren banget, to be honest, gue akan coba ngasih lihat lu bagaimana auditorium dan setup yang ada di dalam, termasuk juga setup alat-alat dan equipment yang akan gue pakai. Jadi stay tune terus dan ikutin gue untuk di vlog kali ini. Let's go! Ini adalah foyer dari auditorium Plaza Mandiri. Jadi ini adalah setup atau layout pertama yang akan peserta lihat ketika mereka baru datang pertama kali. Bisa kita lihat di sini. Ini pertama adalah setup dari catering. Jadi sepertinya di akhir acara nanti akan ada jamuan, dan ini adalah setup catering yang akan diterima oleh para peserta. Itu adanya di foyer. Oke. Kayaknya sih makanannya enak-enak ya. Yuk, let's go. Untuk yang pertama adalah ada fasilitas swab antigen. Jadi ini adalah fasilitas yang kita siapkan pertama kali. Jadi kalau biasanya event yang mau didatengin atau hybrid itu harus membawa surat antigen. Tapi kalau di event ini menjadi salah satu fasilitas kita. Jadi ini adalah area untuk melakukan rapid antigen. Jadi skemanya mereka datang, kemudian dia swab antigen dulu, kemudian cukup menunggu 15-20 menit. Kalau hasil positif, mereka bisa langsung masuk ke dalam. Yuk. Kita lihat ya. Ini kita bergeser ke sini dulu sebelum gua ke depan. Ini adalah setup FOH gue. Karena ini eventnya hybrid, lagi-lagi item utama yang gue siapin tuh sebenarnya adalah equipment broadcasting. Ada broadcasting, kemudian ada monitor, sound systemnya juga di sini, LED-nya juga segini. Terus ada gue. Ya. Oke, ini kamera yang gue pakai. Kita bahas yang paling dekat dulu aja. Kamera ini ada 3 titik, ada 3 angle. Tengah, di tengah ini sebagai master, kemudian ada yang di sisi kanan, sama yang di sisi kiri. Lagi-lagi ya, karena ini eventnya hybrid, jadi nggak full virtual. Kita akan memanfaatkan kondisi dari ruangan yang ada. Bisa dilihat, ini keren banget sih ruangannya. Menurut gue ini untuk sebuah gedung perkantoran, auditorium semewah ini tuh mewah banget. Kita coba lihat ya. Ini jajaran VIP ya, mejanya beda. Dari mejanya aja udah kelihatan itu meja VIP. Oke, kemudian gue coba masuk ke sini. Ini adalah cornernya untuk band. Jadi nanti ada performance dari band, dan ini setupnya full band ya, bukan akustikan, tapi dia adalah setupnya full band. Cuman karena biasanya kan setupnya itu di atas panggung gitu ya. Kenapa? Karena di bawah. Karena memang untuk di atas panggung kayaknya ada keterbatasan area dan keterbatasan equipment juga gitu. Mohon izin, saya boleh naik ke panggung nggak? Ini mereka tim SM gue, jadi kalau mau naik ke atas panggung harus izin dulu sama mereka. Boleh. Tapi kalau nggak diizin, mereka nggak gue bayar. Oke. Ini adalah LED nanti yang akan kita pakai. LED ini gede banget. Ukuran realnya adalah 6x10 meter. 6x10 meter ini gede banget. Banyak nantinya untuk pergerakan ada serah terima, kemudian area semua tampilan-tampilan video itu nanti akan tampilkan di sini. Ini jadi sebuah fasilitas yang menarik banget sih buat gua, tapi ini sebenarnya adalah barang yang existing atau sudah ada di sini. Kemudian ada lighting ini gua pakai ada moving beam dan ada Fresnel. Walaupun sebenarnya kalau pada akhirnya ngelihat area panggung ini jadinya nggak terlalu lebar gitu ya. Yuk.
Bicara soal lighting, ini jadi sebenarnya adalah komponen yang sangat penting untuk acara hybrid atau virtual. Kenapa? Karena kalau di hybrid itu, otomatis sebenarnya ini akan ada preview yang akan kita siarkan atau kita online-kan. Jadi komponen lighting ini menjadi sangat penting untuk kenyamanan tampilan orang yang akan nonton di online gitu. Bisa lihat ya. Bahkan untuk yang di lighting ini yang pertama, kalau gua kasih sedikit info bahwa kebutuhan lighting ada beberapa macam. Kalau untuk yang di atas tripod ini kebutuhannya adalah lighting untuk menyorot ke panggung gitu ya. Di bawahnya itu gua pakai Fresnel untuk benar-benar menerangi. Kemudian yang di atasnya itu gua pakai parlet. Kalau parlet itu adalah untuk ambience. Jadi Fresnel itu yang benar-benar nerangin, untuk yang parletnya adalah ngasih ambience warna-warna. Ini adalah kebutuhan untuk yang di atas panggung. Kemudian untuk yang di floor, ini gua sebar. Ini gua pakai parlet juga. Nah, parlet ini kalau ini kebutuhannya memang untuk ambience. Untuk ambience yang nanti akan menyinari. Karena selain dari lampu gedung yang existing, lampu-lampu parlet ini adalah menambah nuansa dari acara ini. Oke. Sekarang jam 8, jam 9 kita sudah mulai online, jam 10 acara dimulai. Doain gua supaya acara ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Informasi ya. Jadi, harusnya gimana? Blackout Fresnel cabut colok itu masih beresiko. Kalau misalkan on off itu masih beresiko, mendingan nggak usah aja. Bisa dimatiin. Tapi aman nggak? Aman nggak? Kalau kita nggak pakai. Sebelum kita jalanin acara, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar untuk yang beragama Islam. Dimulai dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acaranya sudah selesai. Dan kalau dinilai, alhamdulillahnya 99% acara berjalan dengan lancar. Kalau ada kendala, itu pun cepet banget solve-nya. Jadi kalau seandainya ada permasalahan, tadi sempat ada permasalahan internet, itu langsung dihandle oleh teknisinya. Kemudian ada masalah dari lighting, itu langsung juga cepet dihandle sama operator dan lighting kita. Hah, capek dan lama persiapan ini semuanya terbayar. Oke, sampai ketemu di vlog gue yang selanjutnya. Terima kasih kalau seandainya lu udah nonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa kalau lu suka dengan konten ini, like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalain supaya lu bisa tahu dan lu bisa lihat event apa yang gue selenggarakan di event selanjutnya. Dari gue Ube, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Keep your mind creative and bye-bye.